Datang lagi AC42, julukannya Mr. Blue. Jurusan Bandung Solo Karanganyar via Parang Pandan Matesih. Ini yang baru Jetbus 3 HDD. Ya, jadi sementara masih ada 3 armada. Yang di sini AC31, di sini AC51, ini baru datang AC42. Disku terakhir sendiri kayak datangnya. Kamu sama temen-temen. Halo. Namanya siapa? Halo. Mbak Yuli. Mbak Yuli ini. Aku Tika. Tika. Rita. Halo, aku Rara. Nah, ini tadi aku lagi duduk-duduk, terus ternyata mereka tahu aku ternyata. Tahu dari mana? Dari YouTube. Oh, YouTube. Oh, sering nonton YouTube-ku. Iya. Yeah. Oh, terima kasih. Makanya teman-teman harus like sama subscribe, oke? Okay? Oke, okay. Terima kasih ya. Oke teman-teman, dan ini bisku udah datang SR2 SHD Prime sesuai dengan incaran. Mantap. Ini bisnya rutenya Bandung, Jogja, Wonosari. Ini terus lengkap dengan strobonya nih. Keren.
platnya D7820AS. Sekarang kita simak dulu interiornya gimana. Dengan chassis Hino RK. Ini masih baru ya. Tapi sayangnya pakai sekat. Semua Ibaguta pakai sekat. Tapi aku suka yang Laksana ini sekatnya kenapa? Karena di bawahnya ada kacanya. Nah, jadi aku bisa ngerekam di bawah sini ya. Kalau diputer kan sampai sini doang. Kacanya di bawah kan nggak ada kalau diputer. Kalau Laksana kan ada. Jumlah seatnya berapa sih? 38 seat paling belakang. Jadi kelasnya VIP ya. Tapi walaupun VIP sudah ada selimut sama bantal. Ini baru SR2 SHD. Interiornya baru. Lalu di bagian atas ini ada, nah ini mantap, ada colokan USB 2 unit 2 buah untuk lover AC. Untuk space kakinya standar ya, kayak bis-bis VIP lainnya. Sama. Dan yang aku apresiasi ini sekarang di setiap seat ya ada safety belt-nya. Jadi nggak hanya di seat depan aja, di semua seat sampai belakang dilengkapi dengan safety belt. Nih, keren, mantap. Thank you.
Yang gimana?